Jumlah pasien positif virus corona di Provinsi Jambi bertambah 5 orang. Penambahan ini berasal dari Batanghari 2 orang, kemudian Kota Jambi, Batanghari, dan Muara Jambi masing-masing 1 orang. Selasa 5 Mei 2020, Provinsi Jambi kembali mendapat tambahan pasien positif virus corona sebanyak 5 orang. Jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona kini berjumlah 43 orang, dengan rincian 1 sembuh dan 42 pasien masih menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit di Provinsi Jambi. Jubir Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, penambahan 5 pasien positif virus corona baru ini berasal dari Batanghari 2 pasien, kemudian Kota Jambi, Tebo, dan Muara Jambi masing-masing 1 pasien. Dengan demikian, jumlah pasien positif virus corona di Provinsi Jambi terbanyak masih ada di Kota Jambi sebanyak 14 orang. Kemudian disusul Kabupaten Merangin sebanyak 10 orang, disusul Tanjung Jabung Barat dengan 5 orang, Kabupaten Batanghari dan Muara Jambi 3 orang, Bungo dan Tebo 2 orang, sisanya Sungai Penuh, Kerinci, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Timur masing-masing 1 orang. Jumlah ODP 177 berkurang 108, jumlah PDP 77 bertambah 5, kemudian pasien positif setelah diumumkan oleh pemerintah pusat pada hari ini bahwa Jambi terdapat penambahan terkonfirmasi positif sebanyak 5 orang, dengan demikian secara total berjumlah 43. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.